Sekarang ya kita berada di kilang untuk proses produk kita iaitu V Cafe. Saya akan bawa anda untuk dari proses pertama sehinggalah proses yang terakhir. Sekarang kita berada di proses yang pertama iaitu proses untuk menimbang bahan mentah seperti kopi, creamer, nano sweetener untuk diadun. Jadi dia ada sukatan dia, timbangan dia, kita akan timbang. Okey, untuk memastikan semua bahan itu dicampur dengan jumlah yang sepatutnya supaya kita akan mendapat rasa yang sedap yang kita minum sekarang ini. Okey, ini adalah proses yang pertama, proses bahagian timbangan. Okey, dah ditimbang ni. Ini kopi, creamer, nano sweetener semua, mangosteen extract dengan black ginger punya extract ni. Okey, dia dah set dah ni dan dia akan bawa ke bahagian adunan. Ini adalah mesin untuk mengadun bahan-bahan tadi. Dia akan blend di dalam ini, dipusing sehingga dia sebati. Kita ada 3 mesin di sini, 1, 2, 3, dan selepas dia sebati itu barulah dia akan dikeluarkan. Ini sampel yang baru diadun tadi. Okey. Jadi setiap ni kita akan test dia punya rasa. Test rasa. Jadi dalam satu sachet 20 gram. Jadi kita ambil, kita akan masukkan 20 gram. Okey. Ini seperti mana dalam satu sachet lah 20 gram. Okey, kita bancuh, kita test. Okey. Jadi setiap mesin yang diblend tadi itu satu batch ya. Okey, yang diadun tadi, ya, pihak QC di sini akan test rasa supaya rasa itu kita nak rasa yang kita kehendaki lah. Okey, rasa itu sama seperti yang sebelum ini. Okey. Oh, okey, ini pas. Inilah rasa yang kita nak. Okey, jadi setiap batch itu pasti akan dirasa dulu untuk memastikan rasa dan kualiti kopi ini seperti yang kita mahukan. Sekarang ni adunan tadi yang telah siap dimix dalam masa lebih kurang 1 jam, dia akan keluarkan. Bila dikeluarkan, dia akan tapis. Dia ditapis untuk memastikan kehalusan dia lah. Dan dimasukkan ke dalam packaging. Dia akan dikeluarkan dan dibawa ke bahagian yang seterusnya untuk dimasukkan di dalam sachet. Selepas di-mix tadi dan dipastikan kualiti kopi bancuhan itu seperti mana yang kita kehendaki, serbuk kopi yang dah di-mix tu akan dibawa ke mesin ini. Kita ada beberapa mesin. Okey, ni kopi yang telah di-blend tadi. Okey, kita masukkan di dalam bekas ini dan dia akan keluar untuk di-pack. Jadi ini mesin ini dah di-setting. Di dalam ini terdapat 20 gram. Proses packaging seperti ini. Daripada proses packaging tadi dimasukkan dalam sachet, dibawa ke sini, ke dalam ruangan ini, bilik ini, untuk proses dimasukkan ke dalam kotak. Dan setiap kotak ini terdapat 20 sachet. Ini proses pengiraan 20 sachet untuk memastikan setiap kotak ini mempunyai confirm 20 sachet. Di sini adalah proses penimbangan di mana berat satu kotak ini yang ada 20 sachet mestilah beratnya antara 480 hingga 490 gram adalah berat satu kotak. 483 ada 20 sachet. Kalau lah dia terkurang satu, okey, kita buang satu dan kita timbang beratnya, dia akan jadi 460. Jadi kalau 460, 465 ni bermaksud kotak ini kurang satu sachet. Jadi kotak ini perlu ditambah lagi satu. So, jadi berat dia akan 480 ke atas lah. Ini untuk memastikan bahawa setiap kotak yang keluar ini mempunyai 20 sachet. Jadi ini adalah proses terakhir lah. Proses terakhir dan dimasukkan ke dalam carton. Okay. Satu carton ada 12. Ini dah ready untuk dihantar kepada semua ejen. Ini adalah tempat simpanan produk-produk yang sudah siap di-packing. Tadi daripada production dia keluar tadi simpan di sini. Okey. Seperti ini dah ada satu pallet yang dah siap dan juga kita ada banyak
produk yang sudah ready. Jadi, sebelum dihantar ke HQ ataupun ke semua branch di Malaysia, malah untuk dihantar ke luar juga seperti ke Cambodia, diproses di sini. Ini kilang yang dimiliki sendiri oleh Volten, diproses di sini sehingga siap sepenuhnya. Ini kilang baru yang mula beroperasi pada bulan Ogos 2022. Jadi dengan adanya kilang baru ini, kapasiti pengeluaran kita boleh ditambah dengan banyaklah untuk memastikan order yang kita terima, mereka akan dapat produk dengan segera. Jadi terima kasih kepada semua, terima kasih kepada pengguna dan semua ejen Volten. Volten Power. Kerana kita mahu